So lagi sekali ulang untuk yang baru sampai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. So sebelum saya memulakan integration by part 6.4, saya nak explain sikit pasal individu assignment soalan 5 ni. So ramai pelajar yang bertanya saya macam mana nak buat soalan ni. Dan saya jawab dekat pelajar tersebut guna antiderivative. Tapi dia tak pandai nak apply macam mana antiderivative tersebut. Okay, so sekarang ni individu assignment dia suruh differentiate tan kuasa 3 theta. And then hence integrate tan kuasa 4 theta. Tapi saya tukarlah sikit soalan so that tidaklah saya bagi jalan kerja dan final answer kan. Tapi sebab soalan ni, jalan kerja dia sama je macam apa yang awak akan buat dekat soalan 5 nanti. So kalau kita tengok dekat sini yang saya dah buat ni, saya nak differentiate sin cube theta. So kalau awak tengok dekat situ, kuasa yang ada dekat kuasa 3 tu, kita boleh bawa dia keluar macam tu. And then kita boleh differentiate guna power rule. Saya tulis eh kat situ, differentiate guna power rule. So saya tak nak explain balik dah macam mana nak buat power rule ni. Tengok balik nota. Macam mana nak buat power rule? Kuasa bawa pergi depan and then whatever whatever. So kalau tengok dekat sini ada sin squared. Sin squared ni saya guna identity. So sama juga dengan dekat tan tu nanti guna identity sec squared tu. Google lah identity untuk trigo tu apa. Nanti awak nampak hubung kait antara tan dengan sec squared. Masukkan dia dalam identity tu. Lepas tu kita expand. Okay. Dan lepas expand ni dapatlah macam mana yang soalan tu suruh show kan. Okay, lepas tu soalan dekat assignment tu dia tanya integrate tan kuasa 4. Tan kuasa 4 tu ada dalam jawapan yang ada kat sini. So sekarang ni untuk soalan saya, saya nak integrate cos kuasa 3 theta. So kalau tengok cos kuasa 3 theta ada dalam saya punya jawapan tu. Dan saya cakap dekat pelajar yang bertanya tentang soalan ni, saya minta untuk gunakan antiderivative. So ada yang buat benda ni betul sudah, tapi lepas tu dia terconfuse sendiri. Okay, so kalau kita buat antiderivative ni tadi, kita daripada sin cube theta kan. And then kita dapat 3 cos theta tolak 3 cos cube theta. Okay, so tadi kalau saya ke kanan sana, ini differentiate kan? Di theta, sorry. And then bila kita patah balik, itulah antiderivative. Antiderivative tu maksudnya apa? Integrate kan? So integrate lah. So kalau kita tuliskan ayat dia yang betul, bukan ayat, ayat matematik yang betul. So dia akan jadi integrate 3 cos theta tolak 3 cos cube theta. The whole thing kan? And then kita integrate terhadap apa ni? D theta lah sebab kita differentiate over D theta kan? Okay, sama dengan sin cube theta tambah C. Macam ni betul? So kita susun dulu yang tak ada limit. Kalau ikut soalan assignment tu, dia ada limit kan? Saya susun dulu benda yang tak ada limit ni. Supaya lebih senang kita nak urus. Okay? So, menggunakan property integration. Property integration. So awak kena tengok yang sebelah kiri hijau tu eh. Integration tu dia integrate dekat semua orang tau. Kan ada dua ketul dekat situ kan. Dia integrate kedua-dua orang tersebut. Jadinya dia boleh pisah macam ni. 3 cos theta d theta tolak 3 cos cube theta d theta sama dengan integrate sin cube theta tambah C. So saya edit dekat left hand side sahaja, bahagian kiri. Kita nak apa? Kita nak integrate cos cube kan. Maksudnya sekejap saya highlight. Kita nak integrate bahagian sini. Ini yang soalan minta kan. So yang tak highlight biru tu, pindahlah pergi sebelah sana. So kita ada integrate 3 cos cube theta d theta. By this time, 3 ni dah boleh bawa keluar dah sebenarnya kan sebab dia constant. Sama dengan sin cube theta plus C sentiasa kat belakang sekali. Biarlah dia kat belakang sekali. So kita ada minus integrate 3 cos theta d theta. Okay, soalan saya Allah. Soalan saya dekat highlight orange. Kenapa dia minus? Sebab dekat sini kan dia positif kan? Bila pindah sebelah jadilah tolak. Faham eh? Okay, so lepas tu apa lagi yang kita tak mahu? Soalan cuma mahukan integrate cos cube theta d theta. Apa yang kita tak mahu dekat soalan ni? 3 tu kan? So kita tak mahu 3, pindahkanlah 3 pergi sebelah. So kita ada integrate cos cube theta d theta sama dengan, so dekat sebelah kanan semua orang mesti bahagi dengan 3. Faham eh? So semua orang mesti bahagi dengan 3. So saya ada 1/3 lah macam tu. Okay, darab dengan semua orang. Tolak, integrate, 3 saya buat keluar, cos theta, d theta, tambah C. So kita dah dapat kan? Kita dah dapat apa yang soalan tu nak. Tapi ada benda lagi yang tak settle dekat sebelah kanan tu. Iaitu, benda yang tak settle sebelah kanan adalah yang highlight pink. Sin cube theta tu, dia dah settle lah sebab tu memang jawapan. So, benda yang perlu kita settlekan hanya integrate cos theta, d theta. Selesaikan dan dia dapatlah jawapan untuk integrate cos cube theta tersebut. Okay, tengok sini. So 1/3 sin cube theta tu kita tulis dia balik sebab tak ada operation apa pun tentang dia. Sebab tu memang jawapan dia daripada antiderivative tadi kan. And then minus 3 integrate cos. So integrate cos akan dapat sin salin theta bahagi dengan differentiate theta. Kemudian tambah C.
Selesai. Selesai and then you simplify. Selesai dan simplify. Nah, inilah maksudnya bila soalan tu cakap hands. Mesti guna antiderivative macam ni. Daripada apa yang kita differentiate di sebelah kiri tadi pakai pen biru tu. So, boleh screenshot. So, nanti step dia, step yang sama juga macam ni untuk soalan 5. Faham eh? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk final subtopik untuk chapter 6. Integration by parts. So, untuk integration by part ni, mudah sahaja. Dia sudah sediakan formula dan kita hanya perlu ikut sahaja formula tersebut. Dan formula ni ada disediakan di muka surat depan, tapi jika anda dah biasa buat soalan-soalan berkenaan by parts, anda automatik ingat formula tersebut ya. Okay. So, integrate UDV. So, UDV ni datang daripada soalan. So, ini datang daripada soalan. So, dekat soalan tu awak kena extract siapa U, siapa DV. Awak kena asingkan dia. Dan kebanyakan soalan ni adalah soalan yang kita kata dua function yang didarabkan. By this time, awak dah kena pandai kenal function apa yang awak tengah deal. Okay? So, dua function multiply together. So, tak kisahlah multiply ataupun divide. Sama juga kan tu kan? Okay, so bila kita pilih U, kemudian kita pilih DV dan kita dapatkanlah dia punya yang kat sini. Nanti kita substitute saja. Kalau awak dah tengok video dekat 6.4 YouTube Unit Maths tu, sebenarnya dia sangatlah mudah. Okay, so tapi cara kita nak pilih U pun ada peraturannya juga. So sini cara pilih U. So untuk pilih U, anda kena menggunakan L-pad ini. So L-pad ataupun low-pad sebab L ni adalah untuk logarithm. So log adalah pilihan pertama kita. Jika ada dua function, pilihan pertama mesti log. And then P untuk polynomial. Anda mesti dah kenal polynomial tu macam mana rupa dia. Square root X itu polynomial. X kuasa 2 per 3 itu polynomial. Kena pandai. Bukannya sekadar X kuasa 2, X kuasa 3 tak ada dah. X kuasa pecahan pun boleh. X kuasa negatif pun boleh. Itu semua polynomial. Dan ini adalah pilihan kedua selepas log. Kemudian E untuk eksponen. Ini adalah pilihan ketiga. Kemudian T untuk trigonometri. Dan ini adalah pilihan terakhir. Okay. So, kita apply pilihan LPAD ni dalam soalan dan juga formula dia sekali. Dan untuk pengetahuan, integration by part ni boleh solve semua jenis integration. Semua. Bila saya cakap semua, ini serius. Semua jenis. Tapi sebab integration by part ni, dia akan menyusahkan kalau function tu lebih senang diselesaikan guna substitution. Dia akan jadi panjang dan leceh. So sebab tu dalam video tu saya cakap kalau boleh guna substitution, gunalah substitution sebab kita akan cancel dan function yang kita cancel tu akan jadi lebih mudah dan nak integrate. Tapi sebab integration by part ni kita tak tukar apa-apa pun. Kita cuma masukkan dalam formula je. Okay? Kita tengok. Soalan 1B. So dekat sini tak payah expand. Tak payah. Menyusahkan diri je nak expand. So tengok ada X tolak 3. Ini adalah polynomial. Polynomial boleh ada tambah dan tolak nombor. Tak ada masalah. And then kita ada E kuasa X. Ini adalah eksponen. So kita tengok dekat susunan LPAD ni tadi, kita ada P dengan E. Tapi siapa datang dulu? Ni kan tadi nombor 1, 2, 3, 4. Antara P dan E, of course kita akan pilih P menjadi kita punya U. So U kita adalah X tolak 3. So yang tak terpilih tu, so yang tak terpilih adalah EX DX kan? Itulah menjadi kita punya DV. So ingat dekat soalan tadi adalah integrate U DV. U kita dah pilih. Segala saki baki yang ada menjadi DV. Termasuklah DX yang kat belakang tu. Termasuk sekali DX kat belakang. Mesti. So untuk U, differentiate. Untuk DV, integrate. So differentiate du dx akan dapat 1, maka du adalah dx. So berbeza dengan integrate by sub kan. Kalau integrate by sub kita nak dx. Tapi kalau integrate by part kita nak du. Okay. So tadi kemudian untuk dv saya kata integrate kan. Integrate both sides. So saya dah explain integrate dv akan dapat v sebab apa? Integrate 1 dv. Integrate 1 mesti dah dapat 1 x ataupun 1 v. Macam tu. Okay. So integrate eksponen dia adalah salin bahagi differentiate kuasa. Satulah. Okay, biasanya kita tak tulis pun per satu tu. Dan tak perlu tulis plus C sebab ini belum lagi final answer. Not yet. So saya tulis nota dekat sini eh. Tak perlu tulis plus C. Tak perlu tulis tambah C.
Okay, so now kita akan substitute kita punya ni dalam formula. Kita dah jumpa tiga benda penting yang kita nak. U, V, D, U. Tiga benda ni je yang kita nak sebenarnya. Kita masuk dalam formula. So, soalan kita tadi adalah integrate X tolak 3 EX DX sama dengan UV tolak integrate V DU. So dekat sini awak punya bontot U dengan bontot V tu mesti beza eh. Ah, dalam jalan kerja nanti mesti bezakan bontot V dengan bontot U. Seorang bontot tajam, seorang lagi bontot bulat. Ah, jangan tersalah tulis. Saya bimbang nanti awak. Eh, dah lah tulisan buruk. Lepas tu tulis lagi salah. Salah lagi substitute. Nah, nanti dia terbakar je hati nak nanda ni. Okay. So, masukkan U X minus 3. Masukkan V E kuasa X. Settle. UV ni tak ada, tak ada benda pun nak buat kat dia. Dia just masukkan benda je. Tapi yang kena solve adalah bahagian integration tu. So integrate V kita adalah E kuasa X. DU adalah DX. And then kita solve lah. Kita solve dekat bahagian yang integrate tu je. Yang bahagian UV ni kita sandinglah balik. Kalau perlu susun, kita susun. Okay, kalau nak susun, kadang-kadang yang single dan simple letak depan. Macam tu. And then integrate EX. Sama kan macam integrate DV tadi kan. Tulis je lah balik jawapan yang kita dapat tu. Dah settle. Dah settle. Buatlah tambahsi. Dah siap. Itu je. Itu je. Senang kan? Okay, so kita pergi ke soalan seterusnya. Ada dua soalan je dekat by part ni kan. Tapi satu soalan tu ada B, C, D, E lah kan? Of course. Okay, so saya pilih soalan 1D sebab saya tertarik dengan dia punya cert di situ. So ini pun sama. Kalau tulisan buruk, kuasa yang pecahan tu pun boleh nampak macam nombor constant dekat sebelah. So kena berhati-hatilah, okay. So dekat sini saya dah cakap tadi kalau cert X ini adalah apa? Polynomial. And then kita ada dekat situ ln cert X. Obviously lah ini adalah ln. So kita ada L dengan P. Pilihan pertama kita obviously dan of course lah kita akan ambil L. So inilah U kita. So dekat sini kita punya U adalah ln X kuasa 1 per 2 kan. So untuk memudahkan kita differentiate, kita gunalah property log. Property log kuasa dia untuk kes ini, kuasa boleh bawa pergi depan ya. So dah banyak kali explain siapa boleh bawa pergi depan, siapa yang tak boleh. Ingatlah balik, korek semula dalam otak tu dekat mana saya cakap. Ln X, ini masih U. Belum differentiate. So bila kita differentiate du dx, constant dia akan stay. Yang hanya differentiate ln x. So dapat 1 per x. So ini adalah 1 per 2 x. Ingat untuk by part kita nak du only, bukannya dx. Itu by sub. So du kita adalah 1 per 2 x darab dx. Nah, bawa aja dx tu pergi sebelah. Okay, so settle untuk bahagian u. So untuk dv pula, siapa yang tinggal? So yang tinggal adalah highlight biru dan juga dx. So kita tulislah dia. Saya terus tukar kepada kuasa and then dx. Saya cakap tadi untuk yang ini kita kena integrate di kedua-dua bahagian. So lepas ni terus ingat integrate dv akan dapat v. Memang macam tu. Tak ada dapat benda lain. Dia memang akan dapat v sahaja. So integrate x kuasa setengah, kuasa akan bertambah 1. Maka 1 tambah 2 akan dapat 3 per 2 over nombor 3 per 2 tu letak bawah kan. So saya dah ajar juga macam mana nak letak 3 per 2 tu. Tak payah letak plus C dulu. Let lu. So kita ada U. So U kita boleh susun dalam bentuk yang macam ni. U, DU dengan V. Tiga benda yang kita nak. So kita akan masukkan dalam kita punya formula. So kita ada U, V tolak integrate V, DU. U adalah 1 per 2 ln X. V adalah 2x 3 per 2 per 3. Tolak. Integrate. V. 2x 3 per 2 per 3. DU. DU adalah 1 per 2x dx. So dekat sini kena berhati-hati. Saya zoom in dekat bahagian sini eh. Okay. Kalau tak nampak, kumpulkan dia ikut spesies. Saya kumpulkan dia kan. So saya ada, saya pakai hijau. 1 per 2 dengan 2 per 3. Ini constant. 1 per 2 dengan 2 per 3. Kemudian ln x dengan x kuasa 3 per 2 tu tak boleh combine tau. Jadinya dia memang independent. Kita susun lah macam mana pun. Saya suka letak polinomial kat depan. Macam tu. Lepas tu dekat bahagian integration tu pula tengok lagi tu. 2 per 3, 1 per 2. Constant boleh bawa keluar. So kita ada 2 per 3 dengan 1 per 2. Integrate x kuasa 3 per 2 kat atas. X kuasa 1 dekat bawah. Bila dia bahagi, kuasa jadi apa? Tolak. Kita tolakkanlah dia. Saya terus tolak 1 kat situ. DX.
Okay, so simplify dekat bahagian UV. So, 2 tu boleh cancel kan? 2 boleh cancel. So, tinggallah 1 per 3. 1 per 3. X kuasa 3 per 2 ln X tolak. So, nampak dekat situ. 2 ni pun boleh cancel. So, kita ada 1 per 3 integrate X kuasa 3 tolak 2 akan dapat 1 per 2. Integrate 1 per 2 ni kita dah tahu dah jawapan dia masa dekat DV tadi tu. Salin je jawapannya. Okay, so kita ada X kuasa 3 per 2 ln X per 3 tolak 1 per 3. Kita ada 2X 3 per 2 per 3. Saya salin je daripada yang integrate DV tadi tu. Sama kan soalannya kan? Saya salin je. And then tambah C. Selesai. So mana yang boleh simplify, simplify lah. Kalau awak nak combine 3 dengan 3 tu jadi per 9 pun boleh juga. Sama macam dekat jawapan belakang kan? So kita akan dapat X kuasa 3 per 2 ln X per 3 tolak 2X 3 per 2 over 9 plus C. Okay, saya zoom out so that you can screenshot if you belum try soalan ni. Okay, so kita pergi ke soalan 1E. Saya ambil soalan ni sebab apa tau? Sebab kalau awak tengok dekat sini, saya zoom in. Kita ada X darab dengan ser 2X tambah 3. Tadi saya cakap apa? Ser yang dalam dia X adalah polinomial juga ke? So, kedua-dua hijau dan pink ni datang daripada keluarga yang sama. Kedua-duanya adalah polinomial. Jadi, kita nak pilih siapa kalau dua-dua adalah polinomial? Jadi salah satu daripada mereka ni akan jadi U. Tapi kalau awak, bukanlah tersilap pilih U. Kalau awak pilih U yang complicated, end up awak akan dapat benda yang jalan kerja yang panjang. Macam tu. So tips dia dekat sini, kalau dia sama macam ni, tips dia pilih U yang senang differentiate. Pilih yang senang differentiate. So antara hijau dengan pink, lagi senang differentiate yang hijau, betul tak? So itulah kita punya U. Maka DV kita adalah yang tak terpilih jadi U itulah. So obviously adalah 2X tambah 3. Saya terus convert jadi kuasa DX. Untuk U differentiate, ada orang dia dah boleh nampak differentiate X dapat 1 kan. Dia terus letak macam ni. Okey je macam tu, betul je. Ada orang dia boleh terus nampak, dia boleh tinggalkan jawapan macam ni je. No problem. Dia terus pindahkan dx tu pergi sebelah. Kemudian untuk dv, kita akan integrate kedua-dua bahagian. Maka, integrate dv akan dapat v. Saya dah cakap tadi, sentiasa dapat v. Untuk 2x tambah 3 kuasa setengah ni, kita akan guna yang dia macam power rule tapi untuk integration. Tak ada nama pun untuk dia. So, kuasa bertambah 1. So, kita akan dapat 3 per 2 kan? And then, bahagi dengan 3 per 2. Kemudian awak kena darab dengan differentiate yang dalam kurungan tu. Sebab tu saya cakap dia macam power rule tapi untuk integration. Power rule tu kan nama untuk differentiation kan? Tapi ni untuk integration. So 2 lah dekat situ. Differentiate 2x tambah 3 dalam kurungan tu. So kalau awak nampak dekat sini, 2 dekat atas dengan 2 kat bawah ni boleh cancel. So tinggal kurungan per 3. Okay, so now kita masukkan dalam kita punya formula. Kita ada UV tolak integrate V DU. Terjauh pula, tak pula. So U darab V. Saya highlight sekejap. U DU V. So U darab V, X, V saya adalah 2X tambah 3 kuasa 3 per 2 over 3. So ingat 2 tu tadi dia dah cancel kan? Okay, so kemudian tolak integrate V, 2X tambah 3, 3 per 2 over 3 DU. DU kita adalah DX je lah. Macam tu. So kalau awak perasan, walaupun kita ada U dengan V, tapi dia tak macam bisap. Kalau bisap, bila kita let U, integration kita semua kena tukar jadi huruf U kan? Untuk bipart ni tidak. Walaupun kita ada U, kita ada V, tapi bila kita substitute, semua dalam bentuk X. Tak ada tukar apa-apa pun. Okay, so kita simplify dan kita solve dekat bahagian integration tu lah. So bahagian atas ni ada X, 2X tambah 3 kuasa 3 per 2. Tolak 1 per 3. Saya bawa keluar tu constant. So ni tadi power rule untuk integration tu. So 2x tambah 3 kuasa tambah 1. So 3 tambah 2 akan dapat 5 per 2. Over 5 per 2 darab dengan 2. Differentiate yang dalam kurungan. Tambah C. So kalau nampak dekat situ 2 sini dengan 2 ni boleh cancel. So nanti bawah tu dapatlah per 15. Sama macam jawapan dekat belakang tu.
simplify and settle. Saya zoom out. Ha, so kalau tengok dekat kona atas kanan tu, untuk satu F pun contoh yang sama juga macam soalan satu E ni. So kalau saya zoom dah screenshot kan? Okay. Satu F ni, kalau awak tengok kita ada bahagian atas 1 tambah 3X. Ni polinomial. Bahagian bawah 1 tolak 2X tu pun polinomial juga. So agak-agak mana kita pilih jadi U? Of course yang hijau. Sebab tu yang senang differentiate. So U kita adalah 1 tambah 3X. So, hati-hati bila nak pilih DV. So, DV kita, awak tengok dia punya ni kan dekat bawah kan. So, bila awak salin balik pun, awak mesti dudukkan dia dekat bawah. Macam ni. Ha, maksudnya dekat atas tu kena letak apa? Ha, satu lah. Satu. So, bila awak naikkan dia, dia akan jadi 1 tolak 2X kuasa negatif 1 per 2 DX. Ha, ini DV. Nak integrate dia pun sama macam apa yang kita buat tadi. Okay, so ni untuk soalan 1F. Okay, ha, lagi sekali saya tunggu. Okay, so kita teruskan. Saya aim cepat habis ni. Oh, ada lagi 1G. Saya ingat masuk definite integral dah. Okay, so 1G ni pun easy peasy. Tapi akan jadi berbahaya sebab ini melibatkan trigo. Okay, so dekat sini X adalah polinomial. Manakala sine squared obviously adalah trigo. So tengok dekat LPAT antara P dengan T, siapa datang dulu? Obviously P, maka dia akan jadi U. So, saya zoom in. Dekat sini akan ada problem sikit sebab kita punya sin squared tu yang problem. So, U adalah X, maka DU saya boleh terus jadi DX lah. Sebab differentiate X, satu. And then pindahkan DX terus pergi sebelah. And then untuk DV adalah saki baki yang tak menjadi U. So, saki baki yang tak menjadi U adalah sin squared X DX. So, integrate both sides kan? Okay, dekat sini masalah. Sebab apa? Kita tak boleh apply yang power rule macam tadi tu. Yang integrate power rule macam tadi tu tak boleh sebab tu hanya untuk polinomial sahaja. Lepas tu, untuk integrate sine, cos dan secant tu kan. Integrate sine dan cos, dia mesti kuasa satu je. Apa nak buat kalau ada kuasa dua? Kita akan guna double angle formula. So, tengok balik nota macam mana nak integrate sine dan cos yang ada kuasa dua. Baru minggu lepas kita belajar. Kalau cos squared theta, dia akan 1 cos 2 theta over 2. Kalau sin squared theta, dia akan 1. Benda yang sama je. Nampak tak? Yang berbeza cuma plus dan minus sahaja. So kalau cos, dia plus. Cos dengan cos, dia jadi plus. Kalau sin dengan cos ni, dia jadi tolak. Ha, macam tu je lah. Secara saya ingat. Ha, saya pun dah bagi tahu minggu lepas. So sekarang ni, kita punya theta kita untuk sin squared di sini adalah x. Maka dekat double angle sini, dia akan jadi 2 darab x lah. So bila kita masukkan sini, dia akan jadi 1 tolak cos 2x per 2. Ingat, ini bukan jawapan. Kalau kita integrate sin squared, sama macam kita integrate benda kat sebelah tu lah. So ini integrate masih ya, bukan jawapan. So saya ada 1 per 2, integrate 1 akan dapat x. Kemudian tolak, integrate cos akan dapat sin. Tak ada negatif ya, tak ada. And then theta salin bahagi dengan differentiate theta iaitu 2. Ha, saya biarkan dia macam ni. Maka dekat sini, kita dah ada, kita punya U, DU dan juga, oops, dekat sini adalah V. Sini masih integrate DV. Ini V. Kalau ada soalan, terus tanya dekat chat ataupun on mic. Jangan senyap. Kalau segan, lepas ni PM tepi. Okay, so kita masukkan dalam kita punya formula, UV minus integrate V DU. So U darab V, so kita ada X darab dengan 1 per 2. Kurungan X tolak sin 2X per 2. So tu untuk UV. Kemudian tolak dengan integrate V 1 per 2. X tolak sin 2X per 2. DU adalah DX. Nampak? So untuk bahagian UV tu just simplify je lah. So kita ada X per 2. X tolak sin 2X per 2. Tolak 1 per 2. So 1 per 2 ni saya bawa dia keluar tau. So tinggallah integrate yang kat belah dalam kan. So integrate X akan dapat X squared over 2. Nampak eh? Kemudian tolak, kita ada per 2 tu kan, maksudnya kita ada 1 per 2 lah. Kemudian integrate sin 2X. Integrate sin 2X akan dapat negatif cos. Ha, tolong berhati-hati bila awak deal dengan trigo. Siapa yang patut dapat negatif? Siapa yang tak patut? So tolong jangan confuse dengan differentiation. Hati-hati.
Dan menulis dekat integration by part ni dia panjang sikit lah. Jadinya tulisan mesti kemas bila awak hantar assignment. Okay. Taklah membara je hati aku nak marking kau punya tulisan. Data salin, lepas tu differentiate data. Tambah C. Kemudian simplify. So kalau saya expand semua kurungan ni, sebab apa saya nak expand tau? Sebab tengok highlight hijau, saya ada X squared, highlight hijau yang pertama. Kemudian saya ada X squared, highlight hijau yang kedua. Kita tak boleh tinggalkan jawapan macam ni je kalau ada dua term yang sama macam ni. Kena combine. So saya ada X squared per 2, saya expand dulu X sin 2X per 4, tolak X squared per 4. So dekat sini kena hati-hati tengok highlight pink. Negatif 1 per 2, negatif 1 per 2, negatif 1 per 2. Hati-hati masa expand ni. So kita ada negatif. Negatif, darab negatif, darab negatif. Kemudian constant dia ada 1 per 2, 1 per 2, 1 per 2. So dia akan jadi 1 per 8. 1 per 8 macam tu. And then atas dia ada cos 2x tambah C. So tengok dekat x squared tu. Kalau saya faktorkan x squared, saya akan ada 1 per 2 tolak 1 per 4. Nampak eh? Lepas tu tolak x sin 2x per 4 tolak cos 2x per 8 tambah C. So dekat sini 1 per 2 tolak 1 per 4 ni kira lah. Lepas tu yang ni kan tadi x darab dengan sin 2x kan. Kau jangan buat sin 2x squared pula. Okay, so minggu lepas saya dah cakap jangan kacau theta. So jangan kacau dia lah. Jangan darab masuk dekat theta. Letak je dia dekat depan. Lepas tu awak simplify lah. Malas nak kira. Okay, so dapat simplify tambah C. Screenshot lah. Okay, so kita pergi ke definite integral. Oh, saya ambil dua lah contoh. Okay, tak apa. So, saya buat yang pertama ni je, 2A. Nanti saya tengok, saya tunjuk jalan kerja yang saya dah buat untuk soalan seterusnya. So, dekat sini, dalam YouTube unit matematik tu, saya bagi dua method kan. Tapi saya suka guna method yang kita terus dia masukkan limit tu. Tak payah buat yang tambah C tu. Sebab dia kerja dua kali kerja. Awak dah kira, lepas tu awak kena tulis balik semula dengan dia punya limit kan. Dah tak payah. So dekat sini saya terus je. Sekejap Okay. Long x squared ni pun dah banyak kali cakap juga. 2 ni dia boleh bawa ke depan So saya edit dulu. Dia boleh jadi 2 long x dx. Nampak? So dekat sini obviously function yang ada cuma long x je. Yang lagi satu tu constant kan. So ini je lah kita punya u. Constant tak termasuk pun dalam LPAD. Maka dekat sini saya pakai pen biru, u saya adalah ln x. Maka dv, dekat sini kalau nak senang kerja, masukkan je constant 2 tu dalam dv. Tak payah bawa dia keluar. Nanti terconfuse, terlupa nak darab masuk. Saya bimbang yang tu. So tak payah. Kan baki yang ada tu selain daripada yang tak terpilih tu adalah 2 dx kan? Itulah dv kita. Kita tulis dekat sini 2 dx. Tak ada masalah. So untuk u kita differentiate. Kita ada 1 per x. Saya terus bawa dx pergi sebelah. And then untuk dv, kita kena integrate di kedua-dua bahagian. So integrate dv akan dapat v. Integrate 2 akan dapat 2x. See? Easy. So kita masukkan dalam kita punya formula. So dekat formula ni, kalau kita ada limit macam ni, so it's easier if tuliskan uv tolak integrate v du kan. Terus dia substitute dengan dia punya limit tadi. Ada soalan macam ni dekat dalam individual assignment. So saya prefer buat macam ni lah. Tapi kalau korang prefer method yang lagi satu, no problem. Tak ada masalah, yang betul-betul. So masukkan UV. Kita ada 2X darab ln X. So ini cert 2, cert 3. Tolak, integrate. Masukkan limit. Dekat sini tulisan kena kemas sikit ya. So V kita adalah 2X. DU 1 per X DX. So awak boleh nampak dekat situ X tu boleh cancel. Tinggal integrate 2 sahaja. So kita ada 2x ln x. Cert 2, cert 3 tolak. Integrate 2 akan dapat 2x kan? Macam ni. Cert 2, cert 3. So sebab limit dia sama, tak payah buat atas tolak bawah 2 kali kerja kan? Sebab dua-dua ni limit dia sama. Jadi kita boleh combine everything. So 2x ln x tolak 2x. Daripada cert 2 hingga cert 3. So you substitute sahaja. Substitute cert 3. Tolak substitute cert 2. Substitution ni mesti tunjuk mesti tunjuk. Saya yang nak malas sebab nak kejar masa. And then terus je tekan calculator. Tak payah lah ganda-ganda nak simplify apa benda semua, tak payah. Terus je tekan calculator dan dapatkan dia punya jawapan, iaitu 0.2869. Dan macam biasa boleh je terus tekan calculator dekat bahagian soalan ni untuk check awak punya jalan kerja tu dapat tak jawapan yang sama macam calculator.
Okay, so pastikan awak check. Okay, so ni untuk 2A dan lepas tu itulah. So untuk 2C, sekejap eh, saya tunjukkan 2C punya. Oops, salah. Okay, so sini. Untuk 2C macam biasa juga P dengan T, constant dekat polynomial tu kan ada constant. Biasanya kan kita suka bawa keluar kan. Untuk by part tak payah bawa keluar tu constant, ambil je the whole thing. Jadikan dia U lah sebab P datang dulu daripada T kan. So dekat sin 3X ni boleh terus direct integrate sebab dia kuasa 1. So integrate sin akan dapat negative cos. Jangan terconfuse. So kita masukkan. So bila kita masukkan di sini, kita boleh nampak. So kan ada, tengok highlight purple kan. Negatif 1 per 3 tu saya terus letak dia kat luar. Nampak? So tolak VDU, tolak negatif 1 per 3 dan cuma perlu integrate cos 3x. Tapi sebab DU kita ni, saya pakai highlight pink, DU kita adalah 2DX. So 2 ni pun saya bawa keluar jadi positif 2 per 3. Nampak tak? Negatif dengan negatif sini akan dapat positif. 2 darab 1 per 3 jadi 2 per 3. And then you integrate cos 3x tu macam biasalah. And then sebab limit dia sama, saya combinekan everything. And then, darab masuk lah. Bukan darab masuk, sorry, substitute. So, bila substitute ni kalau awak nampak kosong tolak negatif 2 per 9, ini sebab saya type saya punya function highlight biru ni, saya type highlight biru ni dalam bentuk X dalam calculator. And then, saya tekan calculate, kosong equal. So, saya dapatlah bila saya tekan kosong, saya dapat kosong. Bila saya masukkan negatif pi over 6, saya dapat negatif 2 per 9. Ini saya tekan manual pakai calculator. So macam ni pun boleh juga kita tunjuklah sebagai step kita substitute. Kan kita kena tunjuk substitute atas tolak substitute bawah kan. Macam ni pun boleh. Okay. So kemudian kita akan dapat jawapan kita 2 per 9. Dan check menggunakan kalkulator type soalan tersebut. Dan pastikan jawapan yang awak dapat sama macam jawapan yang kalkulator dapat. Okay. Saya clear page. Boleh screenshot. So that's it. Thank you so much for the end call.